Kapolri Jenderal Polisi Idam Hajis pimpin langsung upacara kenaikan pangkat 46 perwira tinggi Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan 16 orang perwira tinggi Polri mendapat kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal. Sedangkan 30 dengan pangkat Komisaris Besar Polisi mengalami kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Para perwira tinggi yang mengalami kenaikan pangkat ini tersebar di dalam maupun di luar institusi Polri. Diharapkan dengan adanya kenaikan pangkat ini dapat menjadi motivasi dalam bekerja untuk lebih baik lagi. Rekan-rekan sekalian, saya ingin memberi gambaran beberapa hal bahwa kenaikan pangkat yang teman-teman santang sekarang ini tentu adalah hasil jerih payah dan kerja keras yang teman-teman kerjakan berpuluh-puluh tahun. Maka bersyukurlah kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar, atas karunia yang teman-teman dapat. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada keluargamu yang senantiasa selalu mendoakan setiap saat di saat susah dan senang. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan.